Oke guys, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat garis bantu lingkaran yang satu di atas dan yang satu lagi di bawah. Kita gunakan saja penggaris lingkaran dan juga sekarang kita mau menggunakan penggaris cermin agar bentuk si chibi ini bisa simetris. Setelah itu kita buat sketsanya sesuai dengan foto referensi yang sudah ada. Menggambar sketsanya juga harus berbeda layer dengan si garis bantu lingkaran tadi. Nah, kalau bentuknya kurang sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa menggunakan menu transform atau juga pen pencair yang berbentuk bulan sabit. Nah, ini lagi macet dulu sebentar. Nah, jalan lagi akhirnya. Kalau sudah buat sketsa chibinya, sekarang kita buat sketsa untuk background. Dan ingat, untuk sketsa background ini berbeda layer juga dari sketsa chibi. Oh iya, ini lupa untuk pembuatan mata dan halis. Saya gunakan cermin juga supaya simetris ya. Jangan lupa juga gambar bibirnya. Kalau sudah, kita buat layer baru lagi untuk membuat warna. Dari warna rambut, terus warna kulit, itu berbeda layer juga. Tiap item atau tiap bagiannya itu harus berbeda layer. Nah, untuk penggunaan brush, aku kalau untuk warna dasar aku gunain brush yang deep pen. Kalian bisa lihat di kolom deskripsi nanti. Terus untuk bayangan atau gradasi aku gunain apa ya? Kamu nanya, bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya. Untuk gradasi aku menggunakan. Aku menggunakan brush crayon mix. Dan untuk yang bayangan-bayangan itu aku gunain brush deep pen. Nah, pokoknya untuk semua brush yang aku gunain sudah ada di kolom deskripsi. Layer yang digunakan untuk gradasi juga harus berbeda dengan si layer warna dasar ya. Kalian bisa menggunakan seleksi agar tidak keluar dari garis dasar. Buat yang nanyain aku pakai aplikasi apa atau software apa, jawabannya adalah aku pakai Ibis Paint di Android. Terus juga kalau kalian nanyain berapa lama bikin gambar ini, kira-kira aku gambar keseluruhan itu bisa 2 jam sampai 5 jam. Nah, sekarang kita udah masuk untuk pewarnaan background. Aku bedain sedikit untuk tulisan di papan ini. Aku tulis one, terus secret, no itu number, ju, logo, sama judul, tap. Nah, ini aku lagi bikin highlight biar kayak ada cahaya-cahaya yang mantul dari si karakternya.
Nah, akhirnya jadi. Gimana menurut kalian? Coba komen di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa.